Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Nadia Apriliana dari 10 MIPA 2, kelompok TG 10. Baru-baru ini sedang ada wabah virus yang menggemparkan dunia, yaitu virus corona atau COVID-19. Hampir seluruh negara di dunia terjangkit virus corona. Menurut saya, virus corona atau COVID-19 adalah virus yang berbahaya karena bisa menyebabkan orang meninggal dunia. Bahkan orang yang tidak memiliki riwayat penyakit pun bisa meninggal dunia karena terjangkit virus corona. Sudah banyak korban meninggal karena terjangkit virus corona. Sedikit kemungkinan bagi orang yang sudah terjangkit virus corona untuk sembuh. Di Indonesia sudah banyak orang terjangkit virus corona. Jadi, kita sebagai warga negara Indonesia harus mematuhi kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah agar kita tidak terjangkit virus corona. Dan kita juga harus melakukan hal-hal yang dapat mencegah virus corona dapat menyebar luas. Virus corona dapat menyebar luas karena 1. Banyak orang pulang dari luar negeri. Seperti warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri, mereka pulang ke Indonesia karena negara tersebut sudah terjangkit virus corona. Sudah dipastikan bahwa orang tersebut membawa virus corona ke Indonesia dan orang tersebut menyebarkan virus corona terhadap orang-orang di sekitarnya. 2. Tidak mematuhi kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah. Pemerintah Indonesia telah membuat kebijakan-kebijakan seperti meminta warga negaranya untuk melakukan social distancing. Pembuatan kebijakan ini dimaksud agar warga negaranya saling menjaga jarak satu sama lain. Tetapi warga negaranya tidak mematuhi kebijakan tersebut. Hal ini dapat menyebabkan virus corona dapat menyebar lebih luas lagi. Upaya yang dapat dilakukan agar tidak terjangkit virus corona. Yang pertama, selalu mencuci tangan setelah memegang benda dan setelah melakukan kegiatan. Yang kedua, hindari jabat tangan dengan orang. Yang ketiga, hindari kerumunan atau jangan mengumpulkan orang banyak. Yang keempat, hindari berdekatan dengan orang. Minimal jarak dengan orang 1 meter. Yang kelima, tetap berada di rumah. Yang keenam, jika kamu batuk, demam, dan sulit bernafas, segera periksa ke dokter. Yang ketujuh, lakukan himbauan dari pemerintah. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pramuka Semansal, hebat, jaya, sukses!